Mana-mana ahli yang tidak memiliki dokumen sokongan, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSW terbuka untuk mengadakan perbincangan dan meneliti situasi berkenaan bagi permohonan kemudahan iSinar. Ketua Pegawainya Ali Zakri alias berkata, ahli hanya perlu hadir ke cawangan KWSP bagi menjelaskan situasi yang dihadapi mereka itu. Bercakaplah, kita akan tengok juga apakah situasi-situasi yang kita boleh menolong Ihsan untuk mendapatkan permohonan di bawah kategori kedua ini. Jadi saya pun kebetulannya untuk mencatatkan setiap dokumen, kita pun tak tahu kan, sebab setiap orang situasinya berlainan. Jadi datanglah kalau betul-betul memerlukan pertolongan, katalah kalau tak ada dokumen, datang berjumpa dengan pegawai kita. Tetapi ia akan melambatkan sedikitlah, sebab kita nak memastikan ia keluar secepat yang mungkin.